Pemerintah Provinsi Banten akan mencabut izin pabrik atau pergudangan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten jika dianggap membahayakan jika terjadi kebakaran. Hal ini karena kawasan tersebut juga termasuk kawasan permukiman padat penduduk. Pemerintahan Provinsi Banten akan mengambil langkah terkait seringnya kebakaran kawasan pabrik dan pergudangan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Terakhir, gudang kembang api di wilayah ini terbakar dan merenggut korban jiwa. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan akan mencabut izin dari pihak pemerintah Kabupaten Tangerang karena seharusnya tidak memberi izin membangun pabrik di daerah padat permukiman warga. Untuk antisipasi, pemerintah daerah akan menata ulang kawasan tersebut. Harusnya ada penataan cabut izinnya, empat itu cabut. Cabut aja gimana? Iya, daerah padat sih ada pabrik pencon kan enggak. Itu daerah padat kan, masih nggak diizinkan harusnya, ada gudang mercon itu. Harusnya tidak diizinkan karena itu daerah padat, daerah area pemukiman. Ada penataan ulang kok nanti? Tidak perlu penataan, ya, tidak harus diizinkan, apalagi mercon kan bisa menimbulkan dampak kebakaran, ya.